Pasangan Natalie Holster dan Sule sedang menantikan kelahiran buah hati. Jelang waktu persalinan, Natalie sudah mulai merasakan kontraksi. Ibu sambung Rizky Febian itu mengeluh sakit perut. Sule yang panik lantas membawa sang istri ke rumah sakit. Sule membeberkan Natalie sering tak nyenyak tidur menjelang hari persalinan. Sule yang menunggu di luar meminta doa untuk kesehatan sang istri dan buah hati. Namun setelah diperiksa dokter, rupanya Natalie Holster mengalami kontraksi palsu. Kontraksi tersebut belum menyebabkan pembukaan lahiran. Dokter berpesan agar Natalie menandai jangka waktu setiap ada kontraksi. Setelahnya, Sule dan Natalie Holster lantas kembali pulang ke rumah.